Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Solahuddin dari tim Ratakan. Nah, di video ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana caranya mengambil link afiliasi di sistem Ratakan yang terbaru ini. Oke, pertama-tama kita harus login terlebih dahulu. Nah, kita login dengan menggunakan akun Ratakan. Nah, setelah login kita langsung masuk ke tab afiliasi ya. Nah, di tab afiliasi ini masuk ke produk afiliasi, di menu produk afiliasi ini ya. Nah, setelah masuk produk afiliasi, nah di sini ada daftar produk yang bisa kita afiliasikan. Nah, di sini kita bisa tahu informasi berapa harga dari produk yang akan kita afiliasikan dan juga komisi afiliate-nya. Nah, misal di sini saya mencari produk namanya Android misal. Nah, di sini ada beberapa produk dengan kata kunci Android terfilter. Kita cari terlebih dahulu. Nah, di sini ada jasa pembuatan APK, aplikasi Android Services ya. Jadi jasa. Nah, kita bisa mengafiliatkan jasa ini, kita promosikan. Di sini harganya adalah Rp299.000 dengan nilai komisi 25%. Oke. Total penjualan masih kurang dari 10, one time payment. Kemudian kategorinya adalah aplikasi mobile Android ya, jasa. Oke. Nah, di sini ada dua cara untuk mengambil link afiliasi. Nah, cara pertama yaitu teman-teman bisa mengambil di dashboard Ratakan, dashboard member area Ratakan, dan cara kedua bisa langsung di halaman produknya. Nah, untuk mengambil link afiliasi teman-teman harus mendaftar terlebih dahulu, yaitu dengan klik action kemudian daftar affiliate setiap produknya. Nah, di sini saya daftar affiliate. Nah, setelah berhasil akan muncul notifikasi bahwa pendaftaran kamu berhasil seperti ini ya. Nah, dan di sini juga terdapat indikator affiliate warna hijau ya, yang menandakan bahwa kita sudah mendaftar affiliate di produk ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya ketika kita sudah selesai mendaftar produknya, mungkin teman-teman bisa lakukan pendaftaran produk banyak sekaligus ya. Kemudian masuk ke menu dashboard di tab afiliasi. Di dashboard afiliasi ini, di scroll di bawah, di sini terdapat tabel di mana produk di mana kita sudah mendaftar afiliasi ya. Nah, di sini kita bisa klik tombol salin affiliate URL ini untuk menyalin link afiliasi. Kita klik. Nah, setelah berhasil, di sini ada notifikasi affiliate URL telah disalin ke clipboard. Berarti kita tinggal paste aja. Nah, kita paste di sini. Nah, ini merupakan URL link afiliasi kita. Ditandai paling belakang terdapat email yang kita gunakan di akun Ratakan untuk mendaftar afiliasi. Nah, kita bisa gunakan URL shortener untuk memendekkan atau menyembunyikan link afiliasi ini. Kamu bisa gunakan URL shortener favorit kamu. Mungkin bisa bit.ly atau yang lainnya. Nah, di sini saya menggunakan bit.ly ya. Kita pendekkan URL-nya di sini. Nah, ini adalah link affiliate yang saya ambil tadi. Kita tinggal copy paste di sini. Oke, cara yang kedua adalah mengambil link afiliasi dari halaman produknya. Nah, teman-teman bisa browsing terlebih dahulu di halaman produk Ratakan. Misalnya di sini saya ada melihat produk. Nah, ini panduan bisnis online untuk pemula dari Kanjeng Mas Bro. Nah, ini kita klik, kita baca-baca terlebih dahulu mungkin landing page-nya.
kita kemudian klik daftar affiliate di sini. Nah, kita bisa mendaftar affiliate di, langsung di halaman produknya. Kita klik daftar affiliate, kemudian muncul dialog apply affiliate. Nah, di sini ada keterangan produknya. Di sini ada keterangan juga nilai komisinya, yaitu adalah 25.000 per penjualan. Dan kemudian ketika sudah oke, klik daftar affiliate. Nah, setelah sukses akan muncul notifikasi sukses, dan di sini tombol yang tadinya daftar affiliate menjadi info affiliate. Nah, ini teman-teman tinggal klik aja. Nah, akan muncul dialog lagi informasi penjualan afiliasi. Nah, di sini menunjukkan informasi penjualan afiliasi dari affiliate kamu. Untuk mengambil URL-nya tinggal klik tombol get URL. Nah, ini adalah URL afiliasi untuk produk yang kita daftar tadi. Kita tinggal copy, kemudian paste, dan mulai berpromosi. Oke, itu tadi adalah cara bagaimana mengambil link afiliasi di sistem meratakan yang terbaru. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.